cuba menghalakan shuttle itu ke kiri dan ke kanan setiap penjuru, tetapi kesilapan kali kedua. Di sinilah agak sedikit keluar, biarpun hajatnya cukup baik untuk memaksa Lindan berlari ke kiri dan ke kanan. Perhatikan Chong Wei mula berubah pes permainan, cuba bermain secara pantas, tidak sebagaimana di game yang pertama. Dia perlu bertindak segera kerana perlu menang dalam game ini. Tidak ada jalan lain bagi Dato' Lee Chong Wei. Kemenangan saja yang perlu dicari bagi membawa, mengheret game yang ketiga. 4-2. Silapan Chong Wei memberikan batas seterusnya untuk Lindan. Beliau sekali lagi cuba untuk bermain di jaring. Wah, keluar sekali lagi. Tindakan tiba-tiba yang dilakukan oleh Dato' Lee Chong Wei sememangnya satu keputusan yang begitu baik yang dilakukannya, hanya tidak menepati sasaran. Lindan juga sudah mula, nampaknya sudah mula marah sikit. Lima empat. Lee Chong Wei cuba untuk mengubah rentak permainan sekarang ini berbanding dalam game yang pertama. Inilah perlu dilakukan oleh Dato' Lee Chong Wei. Memaksa Lindan untuk membuat kesilapan demi kesilapan. Pukulan overhead yang menyukarkan Lindan terpaksa mendongak. Tetapi di situlah dia gagal untuk mengawal keseimbangannya. Dengan pukulan yang agak kuat. Satu lagi kelemahan yang ada pada Lindan harus digunakan oleh Chong Wei. Sekali lagi permainan strok berlaku, berakhir dengan Lee Chong Wei membuat keputusan untuk menghantar ke jaring. Bermain secara rally, tetapi di penghujungnya permainan jaring berpihak kepada Chong Wei. Ayo Chong Wei, tiga mata di depan ketika ini, harus terus menggunakan momentum dia ada untuk terus memberikan tekanan kepada Lindan. Hanya kemenangan di game kedua ini mampu untuk sekurang-kurangnya merubah atau mencorak kembali kilauan pingat. Setakat ini belum ada pingat emas dari gelanggang Tianhe Gymnasium ini. Kita harap inilah satu-satu harapan, apakah mampu Dato' Lee Chong Wei mengatasi Lindan, tetapi dia sudah tewas dalam game yang pertama. Terpaksa memerah keringat dalam game yang kedua secara keseluruhannya, secara total untuk mencari kemenangan. Keluar pukulan ke baseline Lindan untuk mata kelapan. Perhatikan satu keputusan bijak Chong Wei, membiarkan saja pukulan ke baseline itu.
8-4. Kekuatan Lindan, satu jumping smash yang cukup kencang menyilang di sebelah kanan gelanggang Chong Wei. Itu salah satu senjata bagi Lindan. Ya, belum lagi digunakan sebelum ini. Tetapi di game kedua ini, barulah Lindan mempertontonkan kemahirannya itu. 5-8. Masuk. Masuk. Baiklah, mungkin sekarang ini emosi ataupun psikologi Lindan sedikit terganggu. Chong Wei harus menggunakan tekanan sekarang ini untuk memaksa lawan melakukan kesilapan demi kesilapan. Lagi satu helah yang digunakan oleh Datuk Lee Chong Wei kali ini menjadi dengan permainan jaring yang memihak kepadanya. Walaupun Lindan menunggu di belakang tadi mengharapkan satu hantaran lob, tetapi Datuk Lee Chong Wei sekali lagi dapat memerhatikan pergerakan Lindan. 9-5. Satu pukulan drop yang tidak begitu kencang, tetapi sudah memadai bagi Lindan untuk mengungut mata kenal. Di gambar seperti tadi, Chenjin yang ditundukkan oleh Datuk Lee Chong Wei di pekan separuh akhir. Sekali lagi sekadar memerhatikan apakah mampu untuk rakannya ini menamatkan kebaraan Chong Wei khususnya di perlawanan akhir ini. Sekali lagi pengagakan yang tidak begitu baik dari Lindan. Jarang-jarang sebenarnya Lindan melakukan kesilapan seperti itu. Tetapi kali ini dalam perlawanan game kedua ini sudah dua kali beliau teragak-agak. Tetapi yang lebih penting, pukulan Chong Wei tepat ke baseline. Itulah yang kita harapkan, pukulan-pukulan yang menepati sasaran akan membawa keuntungan kepada Lee Chong Wei. Saya rasa dia merasai sedikit kepenatan dalam perlawanan ini kerana dia bersungguh-sungguh menggunakan memeras penuh tenaga bagi mencari kemenangan sekurang-kurangnya dalam game yang kedua ini bagi mengheret permainan dalam game yang ketiga. Apa sekalipun, dapat kita saksikan kedua-dua pemain tidak mahu melakukan smash secara membabi buta kerana smash-smash yang dilakukan berjaya dikembalikan dengan begitu baik oleh pihak lawan. Memangnya kedua-dua personaliti badminton ini berupaya untuk membalas setiap smash yang dilakukan oleh lawan. Kerana itulah mereka lebih memilih untuk bermain secara rally dan jarang-jarang menggunakan. Dalam katakan tentang smash itu, satu kesilapan Chong Wei memudahkan Lindan. Kita perhatikan bagaimana pijaknya beliau menjangka arah bulu tangkis yang cuba dibalas oleh Chong Wei. Baik pengagakan Chong Wei untuk memungut mata ke-12. Kesempatan ini perlu diambil oleh Datuk Lee Chong Wei kerana sekarang ini permainan yang ditunjukkan oleh Lindan tidak begitu stabil. Peluang Chong Wei mengasak di sebelah kiri gelanggang Lindan. Kita perhatikan flick yang cukup baik. Return tanggung memudahkan Chong Wei untuk menghalakan shuttle itu di kanan gelanggang Lindan. 13-7. Semakin jauh Chong Wei meninggalkan Lindan. Tidak seperti mana di game yang pertama.
juga pula Dato' Lee Chong Wei sama ada mahu melepaskan shuttle atau membuat pukulan. Tetapi saya rasa tadi dalam keadaan sebegini Dato' Lee Chong Wei patut menekan lebih banyak lagi terhadap Lin Dan yang banyak melakukan kesilapan. Meleleh kata orang jatuh ke sebelah gawang Dato' Lee Chong Wei. Apapun kita perhatikan bagaimana serangan Lin Dan di bahagian backhand Chong Wei seperti tadi. Sembilan 13. Sedang berbadan. Untuk Lin Dan dah digunakan. Sudah dua kali keadaannya hampir serupa yang dilakukan oleh Dato' Lee Chong Wei dapat dibalas oleh Lin Dan dan tindakan susulannya sememangnya membawa padah. Empat mata membezakan mereka sekarang ataupun tiga mata sekarang. Di situlah kelebihan Lin Dan kita perhatikan. Jarang-jarang digunakan. Tetapi dipergunakan pada masa dan ketika yang tepat. Yang biarkan Chong Wei gagal untuk melakukan pukulan palas. Empat mata sekarang ini berterusan diperoleh oleh Lin Dan. Satu ketika dia berada dalam keadaan selesa dan sekarang ini mula merapatkan jurang oleh Lin Dan. Secara peribadi saya melihat mungkin Lin Dan belum lagi mempertingkatkan gaya permainannya. Lin Dan tidak bersetuju apabila Dato' Lee Chong Wei meminta shuttle itu. Menanti penonton juga gelisah. Akhirnya Chong Wei melakukan pengagakan yang jauh dari apa yang berlaku di atas pelanggan. Dia mengharapkan shuttle keluar tapi terlampau jauh dalam pelanggan. Perhatikan semakin geburuh stadi badminton ini. Kembali Lin Dan cuba untuk merapatkan jurang mata. Satu mata di belakang sekarang ini. Suatu ketika lima mata di depan. Tetapi sekarang ini 12-13 Lin Dan memegang servis. Satu ruang yang sempurna digunakan oleh Lee Chong Wei. Apabila memerhatikan Lin Dan sudah menerpa ke depan, dia membuat tindakan dengan begitu pantas. Lima servis terikat di angka 13 barulah mampu digerakkan. Kita mengharapkan Chong Wei berupaya untuk meneruskan corak permainannya di awal set atau game yang kedua ini. Menekan Lin Dan untuk melakukan kesilapan. Tapi yang nyata, mereka masih lagi berhati-hati. Begitu cermat melakukan pukulan demi pukulan. Kerana lawan bukan calang-calang lawan.